Persis Solo menggelar latihan resmi di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat sehari jelang babak 8 besar Liga 2 bergulir. Masuknya 3 pemain baru membuat tim Laskar Samber Nyawa kian mantap menatap babak 8 besar Liga 2. Mereka adalah Harlan Suwardi untuk posisi kiper, Arif Budiono untuk back, dan Kristiana Bagaskara di posisi gelandang. Ketiganya pun sudah berlatih bersama menjelang pertandingan melawan Rans Cilegon FC. Saat ini Persis dalam kondisi siap tempur dan semua pemain memiliki kan yang sama untuk dimainkan. Siapkan buat besok melawan pertandingan pertama lawan Rans. Mudah-mudahan hasilnya bagus ke depannya. Terus tadi pemain semua fit. Kita bawa 27 pemain semua fit. Tinggal 11 pemain besok yang siap. Persis akan menghadapi Rans Cilegon FC dalam laga perdana babak 8 besar Liga 2. Sebagai tim yang banyak memiliki pemain bintang, Persis diunggulkan untuk melangkah hingga ke final Liga 2. Tim Liputan Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.